Salam bahagia dan sehat selalu ya buat teman-teman sahabat onlineku dimanapun kalian berada ya. Sedikit sharing akan aktivitas saya untuk hari ini ya. Hari ini saya bangun jam 5:30 pagi ya. Dan saya harus menyiapkan sarapan pagi buat si kecil yang mau sekolah. Dan hari ini tidak membawa bekal. Jadi setelah mereka pergi sekolah, saya membereskan rumah semuanya, mengganti semua spray dan membersihkan, menyapu, memvacuum semuanya ya teman-teman. Lepas itu saya menyiapkan makan siang, hanya sup ya, karena saya punya bakso, punya dumpling, jadi lebih enak. Tinggal saya bikin sup yang simple memang hari ini. Dan hari ini saya juga dikasih uang belanja 2.000, tapi karena saya masih ada satu hari buat menu buat malam, jadi hari ini saya tidak ke pasar. Besok saya baru ke pasar ya teman-teman. Dan saya menyiapkan makan malam. Makan malamnya juga saya menghabiskan apa isinya di kulkas. Agar simple. Hari ini saya ada goreng mendoan, ada jenis kopi sama scallop. Sama no, sedikit saya juga mami lah, mami ente dikai sama. Yuk ija sama. Mereka suka gak taunya makan mendoan. Ini pertama kali sih saya. For which one? Oh, for chili. Mendoan buat mereka. Saya sajikan dengan sambal kecap. Dan mereka makan. Tapi ya tahu sendiri kalau orang Hongkong tuh agak diet dikit ya. Makan ya pasti disisain. Dan si kecil malah suka sekali dia makan tempenya sama sambal, katanya sambalnya gak pedas. Oke lah teman-teman, sedikit sharing pekerjaan saya untuk hari ini ya teman-teman.